Halo teman-teman, sebelum mulai jangan lupa klik subscribe-nya dulu ya yang belum, biar nggak ketinggalan video kita setiap hari. Oke. Upin Ipin balapan mobil Alphard. Balapan mobil Alphard guys, mobil Sultan. Pada suatu hari, guys, ini pada suatu hari nih teman-teman, Upin sedang mencuci mobil Alphardnya. Ya ampun, punya mobil Alphard, kenapa cuci sendiri? Bawa ke steam lah, cuci pencucian mobil. Yaudah dah, kita nyuci sendiri aja, kata Upin. Basu, biar bersih. Oke guys, si Upin rajin sekali ya guys, nyuci sendiri. Nah, gini kan kelihatan kinclong gitu jadinya. Alphard emang keren banget mobilnya ya guys. Semoga saja nggak hujan ya, biar nggak sia-sia usahaku nyuci kali ini, kata Upin. Baiklah, saatnya jalan-jalan. Oke guys, kita saatnya jalan-jalan ya guys, pakai mobil Alphard yang sudah dicuci. Sultan. Oke, saatnya jalan-jalan. Let's go. Oke guys, kita enaknya kemana ya guys? Boom boom, keren banget. Oke, mobil Alphard kita. Boom boom, pak. Mobil Alphard pak. Sombong. Oke guys, jangan lupa untuk like dulu ya guys. Semoga saja kalau kalian yang like ini bisa membeli mobil Alphard. Aku juga sih, aku like juga ya biar bisa beli. Oke guys, kita langsung petualangan nih guys. Kita pergi kemana ya teman-teman? Kita mau mamer nih mobil Alphard kita. Mana ada mobil Alphard warnanya merah tuh? Cuman si Upin doang yang punya mobil Alphard warna merah guys. Oke, keren banget ya. Biasa tuh Alphard warnanya hitam, kalau nggak putih ya guys, rata-rata gitu nih warna merah. Mantep. Oke, kita pergi kemana nih? Aku bingung. Oke, pergi lo sini. Boom. Awas, mese. Hai Upin. Oke, ini ada siapa nih? Bapak gendut nih, nyapa-nyapa kita. Sok kenal. Sombong. Wah, ada si Asep. Asep siapa itu? Asep temennya Upin guys. Hai, gimana kabar kamu Upin? Oke guys, dia nyapa-nyapa kita. Mentah-mentah kita udah jadi orang kaya guys. Baik Sep, kalau kamu gimana kabarnya? Baik juga Upin, baik. Asik, kita saling sapa nih guys sebagai teman. Emang ya temannya? Ya nggak tahu deh. By the way, hebat banget ya kamu bisa punya mobil Alphard sekeren itu. Hehehe, iya dong. Asik, kita harus rendah hati. Iya, mumpung kamu punya mobil Alphard, kenapa nggak ikutan balapan aja yuk? Hah, ikutan balapan? Oke guys, diajakin balapan guys. Apa masalahnya dengan mobil Alphard diajakin balapan ya guys? Iya Upin, sekarang kan ada balapan Grand Prix Alphard. Wah, balapan khusus Alphard teman-teman. Wah, keren. Kalau nggak salah, hadiahnya 1 miliar. 1 miliar guys, hadiahnya seharga mobil Alphard juga. Kita kalau menang, kita bisa dapat mobil Alphard satu lagi. Wah, banyak banget ya hadiahnya, kata Upin. Lumayan buat beli rumah. Oke guys, lumayan guys buat beli rumah kalau menang ya guys. Oke Upin, lokasinya di stadion dekat pantai kalau nggak salah sih. Oke, terima kasih ya infonya Asep. Oke guys, kita udah dikasih info sama Asep nih ya guys. Asep baik sekali mengasih info kepada kita. Sama-sama Upin, hati-hati di jalan ya. Oke guys, kita langsung let's go guys, pergi ke stadion. Oke guys, di situ diadakan tempat lomba balap mobil Alphard. Mantap sekali nih, aku akan tunjukkan nih guys betapa cepatnya mobil Alphard aku ya guys. Semoga saja cepat sih, biasanya sih mogok terus mobil Alphard aku. Ini mobil Alphard baru apa second ini ya? Jangan-jangan beli bekas si Upin. Malu-maluin si Upin nih. Oke, jum. 20 minutes later. Oke guys, kita sudah sampai nih guys. Ini dia stadionnya. Mantap. Kita daftar dulu di sini ya guys. Kita parkir mobil kita. Hap sampai. Turun dan daftar lombanya. Mana? Oke, di sana ternyata guys. Sini. Hap sampai. Upin pun mendaftar lomba. Oke guys. Wow, panitianya Karos guys. Ngapain Karos jadi panitia? Bukannya kuliah? Ibu, saya mau daftar lomba balapan Alphard bu, kata Upin. Baiklah, siapa nama Anda? Oke, nama saya siapa? Nggak kenalnya sama adek sendiri nih, si Karos. Iya, namaku Upin, kata Upin. Wah, mana mobil Alphard kamu, kata Karos. Itu di belakang saya tuh, warna merah. Emang dikira angkot kali ya? Baik, silakan isi formulir ini. Oke guys, kita isi guys. Oke, kita isi ya guys. Ya, kita isi. Baik mbak, oke kita isi guys. Semoga kita memenangkan pertandingan mobil Alphard. Oke, setelah mengisi formulir ini, silahkan masuk bersama mobil Alphard Anda ya. Oke guys, kita langsung masuk guys. Kita ikut balapan langsung ya. Lalu Upin pun masuk ke stadion dengan mobil Alphardnya teman-teman. Aku mau lihat nih seperti apa pertandingannya.
di dalam stadion. Oke guys, nih stadionnya gede banget ya guys. Wah, aku jadi deg-degan nih. Lomba balap mobil Alphard pun hendak dilaksanakan. Wow, balap Alphard guys, tutu ramai sekali. Halo semuanya, selamat datang di Grand Prix Alphard 2020. Para peserta akan mengadu kecepatan dan kekuatan dari mobil Alphard masing-masing. Yang paling cepat sampai finish ialah pemenangnya. Selamat berjuang ya. Ya iyalah, masa yang terakhir yang menang sih. Aku pasti bisa menang nih, kata Upin. Oke guys, kita pasti bisa menang nih guys. Doakan aku ya guys, like video ini, oke? Oke lanjut, bersiap. 3, 2, 1, let's go. Wow, kita ke jalan mobilnya. Pak, mobilnya ke jalan pak. Waduh. Weh, mogok ini mobilnya, mogok. Oke guys, kita balapan guys. Waduh, kenapa ditabrak-tabrak ini nih? Ini bukan main, ini bom kar. Bukan, ini balapan mobil Alphard. Mobil mahal ditabrak-tabrakin. Pada penyok kan. Oke guys, kita balapan guys. Let's go. Balapan. Let's go. Terus. Oke guys. Lintasannya keren banget ya guys, kayak tingkat gitu. Oke, belok kanan sini, hati-hati. Lurus terus. Oke guys. Wow, kita dikejar guys sama mobil warna kuning tuh. Itu Alphard apa taksi itu warna kuning? Oke, kayak taksi ya. Oke, ngeng. Kalau aku kayak angkot. Oke, lurus terus. Oke, kayak ini pada ngapain di sini? Woi, bikin macet aja. Itu mogok apa? Wah, bener angkot itu orang. Oke, kita balapan, guys. Ngeng. Oke, final lah. Oke, kita kayak menang, guys. Ngeng. Cik. Oke, kayak lurus terus. Muter-puter. Ngeng. Muter. Oke guys, sebentar lagi finish. Oke guys, ini ngapain ditabrak kalian ya? Yeay, menang. Upin pun menjadi juara satu. Oh, ditabrak aja, ditabrak. Ngeselin banget. Tabrak lagi nih. Oh, tabrak aja terus. Ore, aku menang. Mereka pada kesel guys, karena kalah sama kita ya. Teman-teman, kita menang ya guys. Selamat kepada peserta Upin juara satu. Akan menerima hadiah 1 miliar rupiah. Oke guys, dia kesel guys, masih kesel ditabrak-tabrakin. Upin pun mendapatkan uang 1 miliar dan mendapatkan sorakan dari penonton. Botak menang disorakin. Sejak saat itu Upin menjadi kaya raya dan tidak hidup miskin lagi guys. Dapat 1 miliar langsung kaya raya, hebat sekali Upin. Tamat. Oke guys, begitu kisahnya guys. Upin memenangkan balapannya. Wah, keren sekali ya. Aku sangat bangga kepada Upin nih. Oke guys, sudah kelar ya guys. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen untuk teman kalau kalian suka video ini. Oke, bye-bye.